Assalamualaikum kembali lagi di channel aku di channel rumah kami. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa upload video baru. Nah, jadi ini tuh kegiatan aku di pagi hari setelah suami aku berangkat kerja dan ini tuh di sini aku mau rapiin laundryan aku kenapa sekarang aku seringnya laundry daripada nyuci sendiri awalnya sih karena aku tuh waktu itu lagi nggak enak badan jadi aku nggak sempat untuk nyuci sendiri sama nyetrika sendiri tapi lama kelamaan mesin cuci aku jadi rusak nggak tahu kenapa jadi waktu itu tuh suami aku lagi nyuci pakai mesin cuci sebenarnya yang rusaknya itu yang pengeringnya jadi tiba-tiba keluar asap aja gitu nggak tahu kenapa jadi ya udah nggak bisa dipakai sih mesin cucinya bisa sih yang untuk ngebilasnya itu masih bisa dipakai cuman yang pengeringnya itu udah nggak bisa dipakai jadi kayak kalau misalkan nyuci sendiri pun harus meres sendiri sedangkan aku kan Uh, jemurannya itu di dalam, jadi kalau misalkan enggak kering banget, itu nantinya bau apa? Jadi ya udah, mendingan aku tuh sambil nunggu, aku ada rezeki untuk beli mesin cuci lagi atau benerin mesin cucinya, aku tuh ngelondri aja, dan itu tuh ngelondrinya juga. Pakaian-pakaian yang emang kalau misalkan aku nyuci sendiri itu akan bau apa? Tadi tuh aku habis selesai untuk pisah-pisahin baju-bajunya, baju aku, baju suami, pokoknya emang aku tuh emang selalu dipisah-pisah kayak gitu. Waktu itu aku pernah bikin videonya di decluttering lemari isi lemari gitu nah kalian kalau misalkan belum lihat boleh ya dilihat video-video aku yang dulu-dulu nah jadi udah selesai aku memilah-milahnya lanjut aja aku tuh mau simpen-simpenin ke dalam lemari sebelum dimasukin ke dalam lemari jadi aku tuh ngerapiin dulu isi lemarinya jadi biar nanti ya sekalian aja gitu ya rapihnya Sebenarnya ngelontri kayak gini itu menurut aku boros tapi aku juga nggak punya pilihan lain kalau misalkan aku nyuci sendiri nanti baju aku itu bau apek karena kan emang di peresnya itu nggak kering banget karena aku ngejemurnya itu di dalam tepatnya itu di dapur terus kalau misalkan aku mau pindahin jemuran aku keluar aku nggak punya tempat lagi kayak kan aku tinggal di rusun jadi aku nggak bisa seenaknya aja pakai tempat untuk aku jemur pakaian jadi ya udah nggak ada al alternatif lain selain aku ngelondri yang emang penting banget untuk aku laundry gitu Alhamdulillah udah selesai aku rapiin pakaiannya udah rapi semua pakaian aku di dalam lemari dan lanjut aja ini tuh aku mau masak dan lagi ambilin dulu bahan-bahannya di dalam kulkas ini tuh aku ambil bumbu-bumbunya terus aku juga ambil wortel kol bawang daun karena hari ini aku mau masak sayur sop. Aku masak sayur sop juga kayak sayur sop yang seadanya banget karena emang sayurnya cuman itu doang. Aku juga enggak pakai seledri karena aku lupa banget beli seledrinya kemarin jadi udah deh enggak apa-apa. Terus aku juga enggak pakai tambahan topping kayak ayam atau bakso atau apapun itu. Jadi ya udah deh nggak apa-apa. Ini tuh temanya sayur sop yang emang seadanya aja. Sebenarnya ada sih kentang di kulkas, bukan di kulkas sih maksudnya di bawah kulkas. Tapi aku nggak pakai kentang karena aku tuh nggak suka kalau misalkan sayur sop pakai kentang. Nah lanjut aja di sini tuh aku lagi siapin semua bahannya. Aku abis potongin kol, pakai kolnya juga sedikit aja karena emang bikin sayurnya juga enggak akan banyak. Terus aku udah kupasin wortel. Terus ini aku tinggal potong-potong aja. Aku pakai wortelnya juga cuma satu aja ya karena emang kan ini dikit bikinnya nggak tahu kenapa sekarang tuh aku lebih suka makan yang bumbunya itu simpel-simpel aja biasanya kan aku bikin kayak balado-baladoan gitu tapi sekarang tuh aku kayak kurang apa ya mungkin kayak enak gitu bawaannya ke aku jadi aku tuh lebih suka yang kayak bikin tumisan yang itu tuh bumbunya enggak terlalu gak terlalu kerasa banget di mulut terus kayak sayur bening kayak gitu-gitu jadi ya kayak gini aja masakan aku dan kalian jangan pernah bosan ya untuk untuk apa ya untuk nontonin video aku yang emang masakannya itu basic-basic banget nggak yang rumit-rumit atau yang mungkin bisa menginspirasi kalian gitu Nah ini alhamdulillah semua bahan-bahannya udah aku iris-iris Dan tadi aku tuh pakai cabai utuh Karena hari ini aku nggak masak sambal Jadi aku pakainya cabai utuh aja Dan tadi tuh cabainya juga udah aku cuci ya Karena sebelumnya pas aku masukin ke kulkas Cabai-cabainya itu belum aku cuci Lanjut aja. Jadi ini tuh aku mau nyuci kol sama wortel karena emang tadi tuh aku langsung potongin aja dan belum aku cuci. Sebenarnya hari ini tuh aku mau goreng makaroni, kerupuk makaroni gitu. Jadi sebelum aku masak, aku tuh mau goreng kerupuk itu dulu. Nah, ini dia makaroninya. Aku tuh kemarin beli di pasar. Harganya itu 5000. Jadi aku tuh suka banget makaroni ini. Kalau misalkan beli yang udah matangnya itu kayak di warung-warung, itu harganya 3000 tuh dapatnya sedikit. Tapi ini tuh kalau misalkan beli di pasar, aku beli mentahnya itu 5000 tapi dapatnya bisa sampai 2 toples atau toples setengah gitu. Jadi aku lebih milih untuk beli di pasar daripada aku beli di warung-warung kayak gitu. Kalian juga suka gak sih kerupuk makaroni ini? Kalau misalkan aku suka banget karena dulu itu mimih di rumah, selalu ada stok kerupuk makaroni ini. Kalau enggak di mimih, di rumah nenek, di rumah emak, aku juga ada. Jadi kayak di tiap rumah itu selalu ada kerupuk makaroni ini, jadi kayak udah terbiasa mungkin dari dulu jadi suka dan sekarang-sekarang tuh aku kemarin ke tempat sayur dan lihat ada makaroni ini jadi ya udah aku tuh langsung beli aja dan kebetulan bisa beli sedikit. Sebenarnya kan itu bungkusnya gede banget ya. Tapi ini tuh bisa beli sedikit-sedikit gitu. Kayak beli 3.000 juga sebenarnya bisa. Tapi menurut aku itu terlalu sedikit jadi aku belinya 5.000 aja. Kalau goreng kerupuk makaroni ini pakai apinya itu jangan yang terlalu besar karena emang nantinya cepet gosong ini tuh aku yang pertama cepet gosongnya karena lupa ngecilin kompornya tapi yang pas mau akhir-akhir itu aku keburu nyadar kalau apinya kegedean jadi ya udah aku kecilin alhamdulillah jadi nggak terlalu gosong semuanya ini tuh meskipun gosong juga menurut aku enak sih kalau kerupuk makaroni nah ini tuh karena kan belum ada Rasanya jadi, aku tuh tambahin aja penyedap rasa sedikit aja, terus aku kocok-kocok gitu biar semuanya itu merata, dan nanti tuh asinnya sama. Udah selesai aku goreng kerupuk makaroninya Jadi lanjut aja Mau masak sayur sopnya Nah ini aku udah siapin airnya Dan sambil nunggu airnya mateng Aku tuh tutupin si kerupuk makaroninya Karena tadi tuh kan gak aku langsung tutup Biar uap panasnya itu keluar dulu Dan setelah ini aku tutup Terus aku juga sekalian aja Untuk simpenin si perbumbuan Yang udah aku pakai tadi balik lagi ke sayur sop jadi tadi tuh airnya udah lumayan agak mendidih aku masukin wortelnya terus ini airnya udah mendidih baru aku masukin bumbu-bumbu yang udah aku tumis tadi tapi nggak aku record ya nah ini dia aku tinggal masukin aja bumbu-bumbunya bumbu-bumbunya itu kalian mungkin udah pada tahu semua lah ya bumbu sayur sop itu kayak gimana dan ini tuh aku pakein ladakunya agak banyak sedikit karena emang aku suka banget kalau misalkan sayur sop itu lada kunya atau merica bubuknya itu agak banyak Nah lanjut lagi aku udah masukin bawang daun sama cabe utuhnya Biar agak ada pedes-pedes sedikit kalau misalkan nanti pas mau makannya Jadi sambil nungguin sayur sopnya matang aku mau nyambi aja untuk elap-elap dapur aku Biar semuanya itu nanti selesainya nggak terlalu lama gitu ya Biar selesainya itu barengan Jadi nanti sayur matang terus aku juga udah elap-elap dapur aku dan ini karena ada cucian piring sedikit bekas aku goreng kerupuk makaroni tadi, jadi aku langsung aja untuk dicuciin biar sekalian wastafel aku itu nanti kosong, nggak ada PR untuk aku. Oh iya, jadi setelah ini tuh aku mau bikin goreng tempe. Sebetulnya tadinya tuh aku tuh mau bikin sayur sop sama goreng tempenya itu buat makan siang dan sarapannya itu aku mau bikin nasi goreng aja tapi ternyata aku kayaknya males deh bikin nasi goreng jadi ya udah aku mau sekalian aja sarapannya sama sayur sop dan tempe goreng jadi abis nanti selesai bikin sayur sop dan cuci piring, aku tuh mau langsung aja bikin tempe goreng. Kali ini bikin tempe gorengnya kayak tempe gundul ya, enggak pakai tepung karena lagi pengen ya enggak pakai tepung gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku tuh mau bikin goreng tempe. Dan di sini untuk bumbunya aku pakai bumbu racik aja karena emang ada stoknya. Dan tempenya juga udah aku potong-potong dan iris-iris kayak apa ya? Kayak diarsir gitu. Nah, ini tinggal nunggu minyaknya panas dan tinggal aku goreng aja. Di sini tuh aku nggak ngerti kenapa minyaknya itu berbusa padahal aku tuh nggak maksudnya minyaknya itu nggak aku pakai bekas telur atau apa tapi kok berbusa kayak gini apa mungkin ini tuh karena aku tadi pakai untuk goreng kerupuk makaroni ya aku juga kurang ngerti jadi kayak keganggu gitu aku nggak bisa lihat tempenya ini udah matang atau belum dan akhirnya alhamdulillah matang juga tempe goreng aku. Dan ini dia masakan aku hari ini ada tempe goreng dan sayur sop yang seadanya karena emang sayurannya itu yang ada di rumah aja tanpa topping apapun. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu video aku kali ini ya. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Jangan pernah bosan untuk selalu nontoni video aku yang emang kayak gini-gini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!